Bagaimana menyikapi salah satu ustadz yang mengatakan Salafi adalah wajah baru dari Wahabi? Ana geram dengan pernyataan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menyikapi salah satu ustadz yang mengatakan Salafi adalah wajah baru dari Wahabi? Ana geram dengan pernyataan beliau. Ingin menasihati beliau tapi minder. Lihat titelnya di belakang. Ya. Jamaah sekalian, pertama, penamaan Wahabi ini adalah kesalahan dan kezaliman. Bahkan tidak memuliakan nama Allah. Wahabi itu mereka ambil dari nama Allah Al-Wahhab, yang Maha Memberi. Kemudian mereka sematkan kepada kelompok yang hendak mereka jelek-jelekan, adab yang buruk kepada Allah. Dan salah, karena nama yang mereka sebut sebagai Wahabi, namanya adalah Muhammad. Ayahnya Abdul Wahhab. Nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya Muhammad. Kenapa enggak disebut Muhammadi? Karena kalau disebut Muhammadi, kedengarannya keren banget. Pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil nama Allah dijelek-jelekan. Nama Allah digunakan untuk menjelek-jelekan orang, Al-Wahhab. Jadi secara bahasa salah. Secara adab kepada Allah lebih salah lagi. Itu kata Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, seorang ulama Azhar Al-Azhar yang ahlu sunnah. Kata beliau, salah menurut bahasa. Ini menurut bahasa saja salah. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sama sekali tidak membuat aliran baru. Dan insyaallah kita berani menentang. Datangkan pendapat-pendapat beliau di buku-buku beliau yang berbeda dengan pendapat para ulama terdahulu. Enggak ada. Secara umum tidak ada. Dalam akidah maupun umumnya masalah-masalah fikih, beliau bermazhab Hambali. Dalam akidah, akidah beliau adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidahnya para sahabat. Baca buku-buku beliau. Aneh, buku-buku beliau banyak, tapi mereka tidak bisa membuktikan dalam karya-karya beliau yang menyimpang. Kitab Tauhid, Kitab Salasatul Usul, Kitab Al-Usulus Sittah yang alhamdulillah baru saja kita kaji, Kitab Al-Qawaidul Arba, Kashfus Syubhat, Risalah ila Ahlil Qasid. Ini kitab beliau khusus untuk membantah sebagian tuduhan-tuduhan mereka, termasuk tuduhan suka mengkafir-kafirkan. Itu beliau bantah di dalam kitab ini, Risalah ila Ahlil Qasid. Jadi memang tuduhan beliau suka mengkafir-kafirkan itu sudah ada sejak masa beliau hidup. Beliau sudah bantah, mereka masih tebarkan kedustaan itu. Padahal jemaah sekalian, kalau seorang ulama memiliki kejelekan akhlak misalkan, lalu kita sebarkan kejelekannya, itu adalah ghibah. Menggibah orang biasa itu dosa besar, apalagi menggibah ulama. Kalau ternyata yang dijelek-jelekan itu tidak ada, maka itu namanya dusta. Tuduhan beliau suka mengkafir-kafirkan itu beliau bantah sendiri. Sampai beliau mengatakan, kalau kami tidak mengkafirkan,
orang yang menyembah di kuburan Ahmad Al-Badawi, yang menyembah kuburan Ahmad Al-Badawi, tidak langsung kami kafirkan. Kenapa? Belum tegak hujah atasnya, padahal perbuatan dosanya kekafiran. Apalagi mengkafirkan yang tidak melakukan kekafiran. Beliau menyatakan dengan jelas, berdoa kepada penghuni kubur adalah syirik. Ternyata beliau tidak mengkafirkan orang-orang yang berdoa kepada penghuni kubur di kuburan Ahmad Al-Badawi atau di kuburan Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak, beliau tegaskan di kitab Risalah Ilal Ahlil Qasim. Kenapa beliau tidak kafirkan? Karena belum tegak hujah atas mereka. Perbuatan mereka beliau katakan kufur. Karena doa itu ibadah. Berdoa kepada para wali yang sudah wafat berarti beribadah kepada mereka. Terserah yang melakukan akui atau tidak. Tapi kenyataannya beliau katakan saya tidak mengkafirkan mereka karena belum tegak hujah atas mereka. Apalagi dituduh mengkafirkan orang yang tidak melakukan kekafiran. Beliau sudah bantah sendiri sebenarnya. Cuman mereka tidak mau melihat bantahan beliau. Lebih mau mengikuti isu-isu yang tidak benar. Jadi buktikan di mana penyimpangan beliau yang menyelisihi akidah salaf, akidah ahlu sunnah wal jamaah, sehingga pantas disebut aliran baru. Jadi beliau adalah seorang salafi, seorang ahlu sunnah, tidak berganti nama, tidak berubah bajunya. Beliau ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu diakui oleh tokoh-tokoh mereka sendiri yang bersifat adil. Contohnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, salah seorang rujukan mereka, ahli fikih. Beliau mengakui Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah seorang ulama pembaharu yang mengajarkan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Rashid Ridha, tokoh dari Mesir, juga mengakui. Termasuk Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, tokoh mereka yang di Makkah, sudah wafat, juga mengakui Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan tauhid. Beliau tidak menyimpang, beliau tidak membawa ajaran baru. Jadi ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Wallahu a'lam.